Shalom saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Salam penuh kasih dan sukacita di dalam persekutuan kita bersama firman Tuhan yang hidup. Sekarang marilah kita berdoa untuk mengawali renungan ini. Bapa Sorgawi, Allah yang Maha Kudus, terima kasih buat pertolongan-Mu yang memampukan kami untuk melewati sepanjang hari ini dengan baik. Sebelum kami memasuki persekutuan dengan-Mu melalui firman-Mu, terlebih dulu kami mau berdoa bagi saudara-saudara kami yang saat ini membutuhkan doa. Kami berdoa agar tangan-Mu menjamah dan menyembuhkan setiap orang yang sedang sakit. Berikanlah kesehatan dan pemulihan yang sempurna atas setiap bagian tubuh yang sakit. Berikanlah kekuatan yang baru. Dan kami berdoa bagi setiap orang yang sedang memiliki masalah keuangan, pekerjaan, rumah tangga, dan pelayanan. Kiranya Engkau campur tangan mengadakan mujizat-mujizat dan memberikan jalan keluar dalam setiap persoalan. Kami percaya Engkau Allah yang Maha Kuasa dan berdaulat, sehingga tidak ada perkara yang mustahil bagi-Mu. Dengan iman kami mengucap syukur atas pertolongan-Mu dalam setiap persoalan yang kami doakan. Sekarang sebelum kami memasuki waktu istirahat malam ini, terlebih dulu kami mau mencari wajah-Mu untuk mendengarkan firman-Mu. Berikanlah pengertian bagi kami untuk bisa menangkap isi hati-Mu yang mengajarkan dan mengubahkan kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara yang terkasih, ayat Alkitab untuk renungan hari ini diambil dari Lukas 21 ayat 1-4. Ketika Yesus mengangkat mukanya, Ia melihat orang-orang kaya memasukkan persembahan mereka ke dalam peti persembahan. Ia melihat juga seorang janda miskin memasukkan 2 peser ke dalam peti itu. Lalu Ia berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang itu, sebab mereka semua memberi persembahannya dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, bahkan ia memberi seluruh nafkahnya." Seorang janda adalah sebuah status yang kurang mendapat perhatian dalam masyarakat, terlebih lagi pada zaman Tuhan Yesus. Namun, dalam firman Tuhan yang baru saja kita baca, dikisahkan tentang seorang perempuan janda yang menjadi pusat perhatian Tuhan Yesus. Selama ibadah, mata Tuhan Yesus tertuju pada seorang janda yang memberikan semua yang ia miliki, yaitu seluruh nafkahnya. Ada beberapa pengajaran yang bisa kita dapat dari kisah ini, yaitu hal yang pertama, Tuhan Yesus adalah Allah yang Maha Tahu. Tidak ada seorang pun yang memberitahu Tuhan Yesus bahwa perempuan itu adalah seorang janda. Tetapi Tuhan Yesus tahu bahwa perempuan itu bukan hanya janda, melainkan miskin dan telah memberikan seluruh nafkahnya. Tuhan Yesus mengetahui nama setiap orang dan apa yang mereka lakukan, bahkan sebelum bertemu dengan mereka. Misalnya saja ketika bertemu Natanael, salah satu muridnya, Tuhan Yesus mengatakan bahwa ia adalah seorang Israel sejati dan tidak ada kepalsuan di dalamnya. Selain itu, Tuhan Yesus juga mengatakan telah melihat Natanael di bawah pohon ara. Cerita lainnya adalah ketika Tuhan Yesus melihat Zakheus di atas pohon. Tuhan Yesus tahu namanya dan memanggilnya. Tuhan Yesus juga mengetahui dosa dan keadaan hidup seorang perempuan Samaria yang bertemu dengannya di pinggir sebuah sumur. Tuhan Yesus tahu apa yang ada di dalam hati manusia, dan dengan demikian, Ia juga tahu semua masalah kita. Hal yang kedua, Tuhan Yesus memberikan perhatian yang sama kepada semua orang. Tuhan Yesus memperhatikan semua orang yang sedang beribadah di Bait Allah.
Ia melihat orang-orang kaya memasukkan persembahan ke dalam peti persembahan, tetapi ia juga memperhatikan seorang perempuan janda memasukkan persembahan ke dalam peti persembahan. Firman Tuhan penuh dengan ayat-ayat yang mencatat perhatian Tuhan Yesus kepada anak-anak, remaja, pemuda, wanita, dan pria. Tuhan Yesus adalah Tuhan bagi semua orang, segala suku, bangsa, dan bahasa, seperti tertulis dalam Wahyu 5 ayat 9. Dan mereka menyanyikan suatu nyanyian baru, katanya, "Engkau layak menerima gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya, karena engkau telah disembelih dan dengan darahmu engkau telah membeli mereka bagi Allah dari tiap-tiap suku dan bahasa dan kaum dan bangsa." Hal yang ketiga, persembahan yang sesungguhnya dimulai dari hati. Tuhan Yesus mengajarkan kita bahwa hati dan harta berjalan beriringan. Di mana ada harta kita, disitulah ada hati kita. Jika hati kita ada bersama Tuhan Yesus, maka harta kita juga otomatis akan dipakai untuk mendukung pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Namun demikian, pemberian kita yang sesungguhnya kepada Tuhan Yesus bukanlah harta kita, melainkan hati dan hidup kita, seperti tertulis dalam Roma 12 ayat 1. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Pemberian kita kepada Tuhan bukanlah untuk menolong Tuhan, melainkan merupakan suatu ibadah. Mari kita baca Amsal 3 ayat 9. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, demikianlah renungan firman Tuhan malam ini yang memberikan perhatian yang sama kepada setiap orang tanpa kecuali. Semoga setiap renungan yang ada di Bijaksana Channel bisa menjadi saluran berkat dari Tuhan Yesus kepada kita semua. Mari kita berdoa untuk menutup renungan ini. Bapa, sungguh kami mengucap syukur memiliki Allah yang Maha Tahu yang memberikan perhatian yang sama kepada semua orang. Kami percaya setiap orang berharga di matamu dan engkau tidak menginginkan seorang pun binasa, melainkan beroleh keselamatan. Malam ini kami mengingat semua kebaikanmu yang telah engkau berikan di sepanjang hidup kami. Engkau sangat baik ya Allah kami, tiada berkesudahan kasih setiamu bagi kami manusia yang lemah ini. Terima kasih ya Bapa. Sebentar setelah berdoa, kami akan segera beristirahat. Berkatilah kami dengan tidur yang nyenyak di sepanjang malam dan lindungilah kami terhadap segala sesuatu yang jahat. Kami bawa juga segala kebutuhan hidup dan permasalahan kami ke hadapanmu. Kami serahkan dengan iman dan memohon campur tanganmu dalam semuanya. Biarlah mata kami melihat perbuatan-perbuatanmu yang ajaib dan mujizat terjadi di dalam hidup kami. Terima kasih ya Bapa. Saat ini kami juga mau berdoa bagi Indonesia. Kami memohon berkat-berkatmu tercurah bagi Indonesia. Segala sesuatu yang terbaik engkau berikan bagi negeri kami, terutama keamanan dan pemulihan ekonomi. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.